Ini ada kolam lele. Nih, jam nih. Awas. Wah, enaknya seger. Sewaktu nih gini. Mbak geletak-geletak, angin semilir-semilir tak ke kebon. Wih. Enak pol. Tinggal lu tinggal ngafel ora klamben ngafel iki. Dile. Bangun tidur belum mandi. Terus mandi nek kudu ya. Tinggal ngopi roja. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke rumahnya Mbak Iti. Sudah ada panggilan 17 kali panggilan tadi ya. Oke, jalanan masih seperti biasa, masih seperti 10 tahun lalu. Jepang gak Umay Erwin, Pak? Ke Indonesia. Oh iya, Umay anak ele. Marfe, kok gak pake baju Marfe? Mandi nih tadi, si rewel. Belum mandi. Mbak Yuna, wah Mbak Yuna dari kameramen. Nanti kayak lah, kayak Mbak Yuna. Assalamualaikum. Ini susu matahari. Tau panas. Apa gitu? Ini cuma di jalur rumah Mbak Iti, tapi di situ belum aspal teman-teman ya ini. Ini aspalnya masih sekitar piro 5 tahun ini. Ya. Ini rumahnya Mbak Siti ini. Oke, sudah sampai ya di rumahnya Mbak Iti. Loh, temuti. Oh, nggih, siap. Ini Mas Fatio.
mangga mangga. Nggih 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 nggih. Nggih pun. Nggih pun. Mas Satyo. Ini Mbak itu sampai kini kita naik. Saiki. Wah, mbok ya, iya sampai ke atas ya. Ini buat garasi mobil tumpuk-tumpuk, Jan. Ini kayaknya apa? Nanti kan di nemburi. Oke, kan aja Pak Yuna. Biasa dari situ. Bude di mana? Bude. Belakang. Belakang sono. Oh ini. Bah. Wah, nginten guri. Di tempat kerjanya. Mas Wati aja nih. Iya. Gubuknya apa dileh lagi, Mbak? Gubuknya apa dileh? Digeser kah toh? Oh iya. Nih, pun belakang Mbak Iti. Ya. Itu depan. Ini sampai mana ini? Oh ya, sampai ini kali. Sini. Ini ada kolam lele. Oh, lemburi ini padang ini. Itu ada rumah ternyata di situ. Loh, rumah itu jalan ini. Ayo, itu jalan. Ini gitu teman-teman ya, di Lampung itu ya. Ini di belakang rumah kayak gini. Ini ada depan jalan. Nah, di situ ada jalan juga. Gitu loh ya. Nah, itu. Jadi kayak, gimana ya? Isinya cuma perempatan tok nih ini. Wah, kayak jadi. Jadi misal, untuk rumah itu kayak di petak-petak ya. Itu rumah itu. Ya, itu madep sini, di sini bisa rumah madep sana, belakangnya sini, set, sini ada rumah madep sana, jalan di depan rumah Mbak Iti kayak gitu. Wombo wombo. Nih jam nih, awas. Ledas lo. Kaget aku. Gak apa-apa paling mbak itu ditindih kan kempes. Oh ganti kuih. Jadi kok ada tripod. Ini pasti idenya siapa ini? Mas Watio atau siapa ini? Oh Mbak Iti, ini loh. Cagak ini loh mas. Wah enaknya segera. Sewaktu nih gini. Mbak geletak-geletak. Angin semilir-semilir ke kebon. Wih. Enaknya pol. Ger. Lagi ini. Tripodnya Mbak Iti, wah amazing guys. Terus cagak kipas loh. Iso inovasi seperti ini ya. Jadi tinggal taruh gitu aja ya Lan. Keren. Siapa? Iku nengi sorbet itu loh. Iya, aku peti aku loh. Aku harus nengarap saya. Hah? Oh ditinju nih. Nanti, wedi lah aku loh. Hah? Oh iya. Iya. Anaknya. Anaknya siapa? Tuyul. Tuyul? Tuyul. Oh, adik. Adik apa? Adik kamu aja? Aku. Iya. Serasa wedi berarti ya? Ya. Ya wes, rasa wedi wes. Anak Mas Tony ya, rasa wedi aku. Aduh. Anas. Apa nih? Kapal kapal ya. Iya. Inggris. Siapa ke? Inggris. Oh iya. Cecame. Cecame.
suasana memang wah dujian ya, ana wet kelopo jan akeh undun-undun. Nah, jadi rumah-rumah ada jaraknya. Ombo-ombo gitu. Kebone gek resik-resik. Ning kene iki kebon-kebon buring ini disapu lho, Nek. Ora mulai. Heh. Wis pokok ora iki. Ora sampe ketok resik lemah ini lho, Mas, maksudnya. So terus mburi ala spen ngono ya, kebon buri. Pokoke nek kates